الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون dan supaya kamu menyempurnakan bilangan puasa itu dengan secukup-cukupnya dan supaya kamu bertakbir membesarkan Allah memuliakannya dan mengagungkannya di atas kurnia petunjuknya kepada kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur bersyukur karena nikmat Allah mengurniakan petunjuknya menjadikan kita orang-orang Islam seterusnya menjadi kewajipan kepada kita untuk mengisi keislaman kita dengan iman yang sempurna dan amal yang saleh. Kita baru saja mengerjakan ibadat yang besar di dalam agama Islam. Ibadat puasa Ramadan. Kita dijemput menjadi tetamu Allah di bulan Ramadan. Dihidangkan dengan ibadat puasa. Yang dijanjikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal bin Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Allah berfirman setiap amal manusia itu terpulang kepadanya yakni sekurang-kurangnya 10 kali ganda daripada pahala amal yang saleh sehingga 700 kali ganda malaikat puasa tidak terhingga pahalanya dia sanggup meninggalkan makan minum dan nafsu syahwatnya kerana aku menunaikan puasa itu maka terserah kepada aku akulah yang menentukan pahalanya pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala memerintah supaya ibadat puasa yang ditunaikan dapat melahirkan sifat yang penting di dalam diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu di kalangan pengikut Rasul yang terdahulu supaya kamu bertakwa. Tujuannya
supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menunaikan perintah, meninggalkan segala larangannya dalam seluruh kehidupannya, dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan harta bendanya, hubungannya dengan segala makhluk yang berada di kelilingnya. Semua hubungan itu mestilah menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hanya sifat takwa yang menjadikan seseorang itu dapat menyempurnakan ciri-ciri tersebut. Takwa yang menilai harga diri manusia di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Allah tidak mengukur martabat manusia dengan baka dan keturunan, warna kulit, bangsa dan puak, pangkat dan harta benda. Ukuran martabat manusia di sisi Allah ialah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki, Adam alaihi salam, dan seorang perempuan, isterinya Hawa, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Dan yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Di antara ukuran ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala ialah penerimaan kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Firman Allah Taala, "Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Kitab ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa mendapat petunjuk daripada kitab Al-Quran. Hanya orang-orang yang bertakwa menjadikan Quran petunjuk dalam seluruh kehidupannya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling betul. Seseorang yang beriman dan bertakwa percaya bahawa Quran adalah panduan hidupnya dan penyelesaian masalah hidupnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Quran itu apa yang menyembuh dan memberi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya marilah kita melakukan muhasabah, membuat perhitungan gejala-gejala dan perkara yang berlaku di keliling kita yang membejati kehidupan kita, penyakit-penyakit di dalam masyarakat, masalah-masalah yang besar yang melanda dunia. Marilah kita menyedari betapa berlakunya amaran Allah Subhanahu wa Taala, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi ya'malu la'allahum yarji'un." Telah zahir dengan terang dan nyata keburukan, kerosakan dan kemusnahan di darat dan di laut, hasil kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Adakah kita tidak sedar dan insaf banyaknya penyakit yang berlaku di keliling kita?
bermula daripada penyakit yang melanda tubuh badan manusia. Penyakit yang dikenali selama ini. Dan penyakit-penyakit baru yang tidak dikenali. Yang melanda jasad manusia. Tidak lain dan tidak bukan. Kerana memakan makanan-makanan yang haram. Makanan yang tidak ada keberkatan. Rohani manusia dilanda oleh penyakit yang membahayakan, sehingga tidak ada perasaan dan tidak ada harga diri, tidak terasa apa-apa dengan kemungkaran yang berlaku di hadapannya, tidak terasa apa penyakit yang berlaku pada dirinya, tidak kembali kepada Allah. Bukan sahaja tubuh badan manusia yang dilanda penyakit. Keluarga yang dilanda masalah. Tidak ada penghormatan di antara ibu bapa dan anak-anak. Tidak ada hubungan yang baik dengan cara yang sewajarnya. Bukan segera berlaku kedurhakaan, bahkan pembunuhan. Gejala sosial yang merebak dalam masyarakat. Dadah yang melanda tiap-tiap negeri, tiap-tiap kampung dan tiap-tiap keluarga. Kemaksiatan dan kemungkaran yang merebak dengan luas. Jinayah yang menakutkan, sehingga mereka berada dalam rumah tidak terasa selamat. Mereka yang berada di jalan raya tidak rasa selamat. Dilanda penyakit politik, rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyakit ekonomi yang menyebabkan wabak yang melanda seluruh dunia. Kerana menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Memakan riba dan menipu, serta berbagai-bagai kemungkaran yang lain. Bahkan muka bumi yang dipijak oleh manusia dilanda oleh amaran-amaran yang keras. Gempa bumi yang berlaku tiap-tiap minggu, banjir yang melanda seluruh dunia, banjir yang melanda Pakistan, melanda China, melanda Eropah, kebakaran hutan yang berlaku di sana sini, gunung berapi yang memuntahkan lahar dan asap. Itu adalah amaran-amaran Allah. Kerana manusia meninggalkan petunjuk Allah yang terkandung di dalam Al-Quran Karim. Hanya mereka yang berfikir dengan iman yang ada di dalam dirinya, ketakwaan menjadi sifatnya, sedar dan insaf. Tetapi kebanyakan manusia tidak sedar dan insaf. Allah memberi amaran, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. Dan sesungguhnya kami telah sediakan neraka jahanam bagi manusia, bagi jin dan manusia menjadi umpannya, yaitulah mereka yang mempunyai akal, tidak berfikir dengan akal dan rasa hati yang diberi oleh Allah. Mereka yang diberi mata untuk melihat tidak mengambil pengajaran daripada apa yang dilihat. Mereka yang diberi telinga untuk mendengar tidak mengambil pengajaran daripada apa yang didengar. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang.
dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Seterusnya Allah memberi amaran, hukumannya akan datang bila-bila masa sahaja. Manusia jangan merasa gagah dan kuat. Firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bidhunubihim bima kanu yaksibun. Apabila ahlul qura ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apabila ahlul qura ya'tiyahum ba'suna duhan. Apabila ahlul qura ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apabila ahlul qura ya'tiyahum duhan ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Fala ya'manu makrullah illa al-qaumul khasirun. Dan kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Nescaya kami turunkan ke atas mereka keberkatan yang datang dari langit dan keluar dari bumi. Tetapi mereka membohongi ayat-ayat Allah. Lalu kami bertindak ke atas mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Adakah penduduk negeri merasa aman ketika mereka sedang nyenyak tidur di waktu malam, lalu datang bencana dan bala kami dalam keadaan mereka tidur? Adakah penduduk negeri merasa aman ketika mereka dalam waktu duha, waktu pagi, bermain-main dengan gembira, tiba-tiba datang hukuman kami dalam keadaan mereka bermain? Adakah mereka berasa aman daripada hukuman Allah yang menimpa mereka? Dan tidak merasa aman daripada hukum Allah, malahkan oleh orang-orang yang rugi, yang tidak ada iman, tidak ada amal yang saleh, tidak ada akhlak yang mulia, tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk. Setelah Allah menyatakan sifat golongan yang degil, golongan yang rupa-rupa daratan, golongan yang tidak ada sifat kemanusiaan yang sebenar di dalam diri mereka, marilah kita menjadi orang yang berjaya mendidik diri masing-masing di bulan Ramadan, menunaikan puasa, menunaikan ibadat-ibadat yang lain, menjamu selera di waktu berbuka dan bersahur dengan agenda dan program yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mengikut agama Islam, agama Allah yang menjadikan kita agama yang sebenar, Allah yang Maha Mengetahui menetapkan peraturan-peraturan yang menasabah dengan sifat semula jadi kita. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim. Tegakkan wajahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut agama yang betul, agama fitrah, agama semula jadi yang Allah jadikan sifat semula jadi yang sewajar bagi manusia. Tidak ada perubahan di dalam kejadian Allah. Itulah agama yang betul. Hari ini kita menyambut hari raya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinamakan hari raya Aidil Fitri, hari raya fitrah, hari raya semula jadi. Setelah kita menunaikan ibadat di bulan Ramadan yang mengajar kita dengan sifat semula jadi, di antara sifat semula jadi manusia ialah makan minum, mempunyai hawa nafsu,
tetapi diatur dengan peraturan-peraturan Allah, bukan seperti binatang. Karena manusia dijadikan oleh Allah di atas muka bumi ini dengan tugas yang mulia. Karena kemuliaan kejadian mereka, manusia berbeza dengan malaikat, manusia berbeza dengan binatang, manusia berbeza dengan kayu dan batu. Manusia mempunyai jasad, tubuh badan, hati perut. Manusia mempunyai roh, tetapi manusia bukan malaikat. Manusia bukan binatang. Manusia bukan kayu dan batu. Dengan kejadian yang istimewa, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan manusia di atas muka bumi, menjalankan tugas yang tidak boleh dilaksanakan oleh malaikat, yang tidak boleh dilaksanakan oleh binatang, yang tidak boleh dilaksanakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Ditugaskan supaya beribadat kepada Allah seperti malaikat, dengan kemuliaan ruh yang ada pada mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia, malaikat, supaya mereka itu beribadat, menyembah aku, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadat dan urusan hidup mereka. Manusia dijadikan supaya menjalankan tugas khilafah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak jadikan di atas muka bumi itu khalifah, makhluk manusia yang menjadi khalifah, dengan makna iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama Islam dan mentadbir urusan dunia seluruhnya dengan agama Islam. Manusia diperintah mentadbir dunia, mentadbir makhluk yang lebih besar daripada tubuh badan manusia itu, mentadbir binatang-binatang yang besar, mentadbir jentera-jentera yang besar, mentadbir bangunan yang besar, mentadbir negara dan masyarakat, mentadbir makhluk yang lain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia diperintah menunaikan amanah, melaksanakan tanggungjawab itu, dan tanggungjawab itu dijadikan amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memamerkan amanah, membentangkan amanah kepada langit, bumi, bukit-bukit dan gunung-ganang, supaya mereka bersedia untuk memikul amanah. Tetapi langit, bumi, bukit, buka dan gunung-ganang yang besar itu enggan. Mereka takut dan gerun kerana amanah sangat berat. Manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Kecuali Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang dilantik oleh Allah, dan pengikut-pengikut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, kalangan yang dipilih oleh Allah, yang berakhir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya yang dipertanggungjawabkan untuk menunaikan kewajipan ini. Dengan syarat kita mestilah mengikut apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beramal dengan Al-Quranul Karim, bagaimana beramal dengan Islam itu yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang muktabar dengan amanah dan gagah begini. Ingat, di sana ada di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersembahyang, yang berpuasa, yang mengerjakan haji, tetapi tidak menyempurnakan dengan sepenuhnya.
Disebut dalam hadis yang sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengesahkan tentang hari kiamat, "Inni 'alal haudi hatta anzura man yaridu 'alayya minkum wa sayukhadhu nasun duni fa aqulu ya rabbi minni wa min ummati fa yuqalu innaka la tadri madha 'amilu ba'da." Aku melihat kamu ketika kamu datang di kolam Kautsar untuk meminum air di kolam Kautsar. Aku kenal siapa umat aku kerana ada tanda wudu, ada tanda ibadat pada wajahnya. Tiba-tiba di sana ada kalangan kamu yang dihalau, yang tidak diizinkan minum di kolam itu. Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, ini juga pengikut aku. Wahai Tuhanku, ini juga umat aku." Lalu diberitahu kepadaku, "Wahai Muhammad, engkau tidak tahu sebenarnya si dia, mereka menyeleweng daripada ajaranmu." Ingat, kita mesti setia kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setia kepada petunjuknya dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dengan menerima Al-Quran, menjadi orang-orang Islam yang sempurna. Bukan orang-orang Islam yang kudung, yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Ingatlah amaran Allah kepada kaum Bani Israel. Apabila mereka beramal dengan sebahagian Taurat dan meninggalkan sebahagian yang lain, apabila pembesar-pembesar dan kalangan bangsawan Bani Israel mengerjakan maksiat, melakukan zina dan sebagainya, lalu mereka mengubah hukum hudud yang diwajibkan oleh Allah, hukum rejam, hukum sebab, diubah kepada hukum di arak di tengah khalayak ramai, di lomo arang bermuka, memindah hukum Allah subhanahu wa ta'ala, sanggup bergaduh di antara Bani Israel kerana kepentingan duniawi. Lalu Allah menurunkan ayat berkenaan dengan mereka, "Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab wama Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ulaika alladhina ishtaru al-hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu 'anhum al-'adab wa la hum yunsarun." Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi sesiapa yang melakukan demikian, melainkan kehinaan, kesiksaan hidup di dunia dan di akhirat dicampakkan ke dalam azab neraka yang pedih. Dan Allah tidak lalai daripada apa yang kamu lakukan. Mereka itulah orang yang membeli kehidupan dunia, menolak kehidupan akhirat. Dan mereka tidak mendapat pertolongan daripada Allah. Itulah perangai Bani Israel. Walaupun ayatnya berkenaan dengan Bani Israel, para ulama mengatakan, "Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab." Pengajaran diambil sebab lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Sekiranya ada di kalangan umat ini yang berperangai seperti Bani Israel, menerima sebahagian Quran dan menolak sebahagian yang lain, mereka juga akan layak menerima hukum sebagaimana hukum yang menimpa Bani Israel. Na'udzubillahi min dalik. Seterusnya, marilah kita meninggalkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita berhari raya bukan saja berpakaian baru, bahkan bersemangat baru, bersungguh-sungguh bagi membentuk pribadi masing-masing dengan akhlak yang mulia dan amal yang saleh, menyuburkan sifat takwa supaya kita dapat menunaikan tanggungjawab menjadi umat yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Adalah kamu wahai umat Islam, umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang baik, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil kitab wa sunnah wa nafa'ani wa iyakum bil ayat wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.